kalau hujan siang enggak. Yang bikin rusak itu hujan malam. Hujan malam itu rusak. Raja. Berhubung enggak ada yang matang buat rumah ini. Tadi pagi 2 ada. Ini pokoknya ntar besok juga mateng ini. Besok ini. Terus. Ntar besok juga mateng ini. Dipupuk itu setelah ada daun satu atau ada dua? Daun satu atau dua karena udah kuat gitu kan. Itu dikasih pupuk. Dikasih pupuk Orea putih gitu kan. Kadang-kadang campur putih, merah, hitam gitu. Nah kalau umpamanya menjelang berbunga, kita kasih obat bunga. Ada obatnya perangsang, lagi. Ya, perangsang bunga. Biar yang namanya mutiara yang warnanya hijau. Itu biar berbuah. Berbuah. Kalau setelah berbuah ada obat lagi Pak Ji? Ada obat lagi semprot. Obat semprot perangsang. Namanya obat paket. Supaya apa Pak Ji? Supaya lebih banyak buahnya. Gitu. Terus hama nggak datang. Nggak datang gitu. Rentan diserang hama tuh pada saat hujan. Hujan. Nah, ada hujan. Kalau ada hujan malam itu pagi-pagi harus disemprot. Semprot. Gitu, semprot karena itu menimbulkan hama. Disemprot sama apa Pak? Sama paketan, obat paketan seperti umpamanya elektrik atau umpamanya ini ya obat-obat hama aja umpamanya. Gitu. Iya. Selain itu hama apa lagi Pak Ji? Obat ulet. Ulet. Gitu, ya, ulet yang sering ini ya. Nah, ulet yang namanya yang cecantrang kan ya orang tua mah cecantrang gitu. Itu sering itu Pak Ji ya? Sering kalau hujan. Kalau hujan? Kalau hujan aja. Sekarang bonteng ini butuh banyak air atau enggak Pak Ji? Iya sedang. Sedang. Gitu. Jadi nggak terlalu repot Pak Ji ya? Terlalu banyak air gitu. Iya. Dalam sekali panen berapa banyak biasanya Pak Ji? Kalau umpannya sekotak begini ya, umpannya kalau kita sekali panen udah buahnya banyak, bisa mencapai satu kintal. Satu kintal. Kintal gitu. Keseluruhan apa sekali panen Pak Ji? Sekali panen, sekali metik. Sekali metik. Sekali metik. Gitu. Sampai Idul Fitri itu biasanya? Itu umpannya 2 hari sekali. Ya. 2 hari sekali berarti 15 kali metik. 15 kali metik. Nah, gitu. Satu sekali metiknya nyampe? Nyampe satu kintal. Satu kintal berarti sekitar 15 kintal. Nah, 15 kintal.